ni paper ni saya modified daripada senarai isteri saya. Dia yang menghimpun dekat 30 helai dokumen berkenaan alam Melayu daripada kurun ke-9 sehingga kurun yang ke-13 daripada semua manuskrip Arab. Jadi ini adalah 34 manuskrip Arab. Contohnya pada tahun 850, Arab sudah sampai ke tempat yang dipanggil Mon, atau nama lainnya Ramni atau Raman. Itu kerajaan Mon di Myanmar, dan dia kata ada kapur baru sekat itu. Dipanggil Fansur. Fansur. Ingat Hamzah Fansuri. Dia juga pergi ke Langgar Balus. Ini Langgar Balus ni yang tempat orang makan orang dekat Maldives, dan ada damar. Dia juga pergi ke Saf, ada gaharu, dipanggil Sanfi. Ada gaharu dan atau cendana yang dinamakan Sanfi. Dalam 850 Masihi juga ada Ibnu Kardabin. Dia juga tahu bahawa ada Fansur, dipanggil tempat tu Salahit. Salahit ni saya rasa Siak atau Tiuma. Tiuma ni saya rasa adalah Temasik. Tioman? Oh, Tioman. Ada buah pala. Seperti biasa, gaharu dengan cendana banyak. Masudi. Masudi ni seorang pelayar. Masudi, seorang pelayar Arab yang popular. Dia juga merakamkan adanya Fansur di Fansur. Fansur itu dinamakan disebabkan bahan Fansur itu, kapur baru. Ibnu Al-Nadim Al-Fihris. Fihris ni adalah buku yang paling popular sebab dia adalah ensiklopedia intelektual bangsa Arab atau negara Islam. Malah alam Melayu pun dia ikut juga. 988 Masihi atau lebih kurang 300 Hijrah, dia tahu ada gaharu dan cendana di Khmer, Kemboja. Okay. Sindbad. Buku Sindbad. Mentau kan, Sindbad adalah sebenarnya watak orang Melayu. Bukan watak Arab, tapi kita tak minta royalti daripada Arab lah. Kan? Sindbad adalah watak kita, pelayar kita. Okay? Dengan segala keajaiban yang dia temui lah, termasuk orang makan orang dan lain-lain lah. Dia merakamkan perkataan dalam bahasa Inggeris tapi dia diterjemah minyak wangi. Maksudnya sudah ada proses penyulingan. Di nama tempat Kasil. Al-Idrisi. Kenal Al-Idrisi? Al-Idrisi merakamkan apa? Minyak wangi. Rekamkan di Sribuza. Sribuza. Sribuza ni nama untuk Sriwijaya. Kampor, dia rekamkan di Kedah dan di Shabarma. Ibnu Battuta ni popular. Dia kata kemenyan ada dekat Jawa, kemenyan dan buah pala ada di Kamari, Khmer. Kita kena buat due research lah. Tengok ni, tengok tu. Oh, ini pokok ni datang ke sini, ini datang ke sini. Kapal selam dah boleh buat. Kenapa kapal selam ada dalam idea Tun Sri Lanang? Tun Sri Lanang menulis buku tu 1612, manuskrip yang paling tua.